Empek tingkatan sifat adat dalam Minangkabau oleh Antem Permana Datuk Hitam. Ada empek tingkat sifatan adat di dalam adat Minangkabau yang mesti kita pojit toguh pegang orek sebagai orang Minangkabau. Pertama, adat dan semana adai, yaitu adai dan alah bahpuhu mati dan indak bisa dirubah sepanjang masa. Dan alah menjadi akidah identitas dan jati diri orang Minangkabau dimanapun berada. Seperti, Minangkabau adalah Islam, dan Islam adalah akidah orang Minangkabau. Dan kita kenal dengan falsafah, adat pesan di sarak, sarak pesan di kita bulah, sarak mangato adat memakai alam takambang jadi guru. Artinya, syarak atau syariat yang diturunkan Allah dalam kitabullah Al-Quran menjadi rujukan utama orang Minangkabau dalam menjalankan adatnya. Kalau ada perjalanan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka adat gugur alias batal demi hukum secara otomatis. Termasuk juga seandainya apabila ada orang yang mengaku orang Minangkabau tetapi tidak beragama Islam, maka wajib hukumnya secara adat dibuang sepanjang adat, baik dari negari maupun dari kaum. Bagaimana caranya? Diberikan sanksi hukuman sosial ala adat orang Minangkabau. Kok inyo cadia kita indak batanyo? Kok inyo kayo kita indak meminta? Kok kaba elo indak bahimbauan? Kaba buru indak bahambauan? Kok inyo tibo masuk ke lapau? Kita pai ke luar lapau. Kok inyo duduk? Kita taga. Kok inyo taga? Kita duduk. Artinya, dibuang sepanjang adat dengan tidak mengacukannya lagi dalam kehidupan sosial, alias dianggap tidak ada. Ini adalah bentuk hukuman sanksi sosial dalam adat Minangkabau. Tetapi di satu sisi tetap arif dan bijaksana dalam mengikuti perkembangan zaman, menyelaraskan antara kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat dengan prinsip alam takambang jadi guru. Maksudnya, tetap memperhatikan ayat-ayat Allah yang berupa bahasa alam, nilai holistik, tanda-tanda alam berupa kebesaran Allah yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran.